kepada peribadahan dan penyembahan yang tepat pada tempatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa melaksanakan ibadah yang mengalir sesuatu di malam itu adalah orang yang terkadang menempatkan kejahatan tentang kepercayaan itu. Tetapi Tuhan selalu mengharapkan ibadah yang selalu kita perhatikan kepada Tuhan, karena kita adalah makhluk abdi, hamba. Yang kedua, supaya kalian tetap fokus pada penyembahan yang pada tempatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Kalau tidak seperti itu, maka Anda akan jatuh kepada penyembahan kemusyrikan, penyembahan kepada sesuatu yang semestinya Anda tunjukkan. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang menyembah batu, kemudian menyembah kayu dan lain sebagainya. Menyembah batu dan sebagainya. Itu yang harus dihindari. Karena kenapa? Itu menghambat modernisasi dan modern. Itu menghambat. Ini bisa jadi tempat tulis. Karena sudah lepas dari dokter itu bahwa kali ini ada penghulinya, tapi Islam menawarkan bahwa tidak ada penghulinya. Yang harus dicabuti hanyalah keberanian, yang alam semesta harus ditunjukkan oleh manusia. Ya, kita peradaban kita bangunan-bangunan kita cipta seperti ini sebagai kapasitas manusia, karena menempatkan peribadahan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud dan yang dimaksud bahwa kita sebagai tugas tanggung jawab saya sebagai kader hari ini kalau sudah dilakukan sebentar, insyaAllah. Kemudian tiga paling pokok sebagai dasar yang harus Anda pahami adalah akademis, pencipta, nafsu. Jadi kapasitas intelektual yang matang, kemudian pencipta, kreativitas, Anda ciptakan apa saja. Apa-apa saja yang bisa membuat adanya materi mendatangkan namanya manfaat dan sebagainya. Karena maksudnya Islam dan bertanggung jawab atau berhubungnya seperti ini maksud ini adalah sebuah sebuah perkembangan. Jadi dari kampus ini yang pernah menawarkan ini sebagai kelompok yang terakhir. Dr. Raja Yang